Entar. Sana ya. 30.000 kan? Kalau kemarin 45 ya? Yang waktu COVID itu lagi gencar-gencarnya. Nomornya berapa, Pak? Nomor saya. Nomor yang kayak gini berapa? 300. 300. Eh, 5 liter ya? Pantangin terus kawan, pantangin. Oke. Okay. Jalan dulu kawan. Okay. Menuju Pasar Pramuka, tempat obat-obatan yang terlengkap dan paling murah. Selamat menjalankan sholat zuhur. Udah masuk azan. Ya. Mampir dulu. Mampir zuhur dulu sebentar ya. Nanti lanjut lagi mau sholat zuhur dulu. Yo, assalamualaikum. Nah, dikit lagi sampai kawan. Lanjut lagi nih. Sudah sampai rel kereta. Kereta ini banyak pasar burung juga nih kan, pasar burung Pramuka. Di sini terbilang murah-murah kandangnya. Nah, ini kawan biasanya murah-murah di sini. Kandang burung, mau kandang khusus kandang burung. Oh. Khusus kandang burung murah-murah. Nah, kita memasuki area Pasar Pramuka untuk belanja keperluan kantor. Nah, sudah masuk kan? Nah, ini dia pasarnya. Antri dulu, antri kawan. Pasar Pramuka. Tempatnya alat-alat kesehatan yang murah, yang paling murah di sini. Nggak ada lagi di Jakarta yang paling murah di sini doang. Nah, oke, lanjut belanja dulu kawan. Ya, sebelum masuk pasar dicuci tangan dulu, biar steril pada semua di sini, steril. Ya, ini kondisi di dalam pasar. Wah, khusus obat-obat, kursi pijat, seroda,
komplit ini. Murah-murah saya naik di lantai 2. Lantai 2 ya. Ini kondisi di dalam Pasar Pramuka di lantai 4 masjid. Ini saya di lantai 3. Komplit. Jadi posisi di lantai 3. Yaudah, saya lanjut belanja dulu kawan. Yo, assalamualaikum. Tas, sama ya? 30.000 kan? Kalau kemarin 45 ya? Yang waktu covid itu lagi gencar-gencarnya. Nomornya berapa kan? Nomor saya. Nomor Bu Ade. Iya, bilang aja Adi gitu. Tahu kok dia. Kalau yang kayak gini berapa? 300. 300. Ah, 5 liter ya? Jangan lupa ya,